Halo semua, ketemu lagi sama aku Les Tadis dan kali ini aku bakal unboxing barang-barang yang aku dapetin di Solo Art Market. Ini dia semua barang-barangnya dan mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, aku beli stiker dari Moronize. Ini tuh harganya lumayan murah karena kita bakal dapat 3 pieces per 5.000-an. Di sini juga bakal dapat freebie stiker kayak gini dan ini stiker-stiker yang aku pilih. Menurutku desain stikernya itu unik dan estetik banget. Kalian bisa lihat ini. Dan di sini aku beli 10.000, jadi kita bakal dapat 6 pieces stiker kayak gini. Sebelumnya juga aku udah pernah beli di mereka dan ini buat desainnya lucu banget. Aku suka banget sama desain mereka dan menurutku ini worth it buat kalian punya. Selain itu, mereka juga jual pin kayak gini. Ini tuh harganya ada yang 5.000 dapat 1 dan juga ada yang 10.000 dapat 3. Buat yang besar ini harganya itu 5.000-an dan yang kecil itu kita bakal dapat 3 pieces per 10.000. Nah, ini desain yang kecil, cuman dua yang lainnya udah aku kasihin ke orang, jadi tinggal sisa satu aja dan kayak gini buat motifnya. Jadi, dengan harga segini, menurutku ini benar-benar recommended buat kalian punya. So, kalau kalian mampir ke Solo Art Market, wajib banget mampir ke store ini. Oh iya, selain stiker dan juga pin, aku juga beli postcard sama print art gini. Ini yang pertama, harganya itu 5.000-an aja, benar-benar murah banget dan kualitasnya super bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini buat hasilnya. Di sana juga masih banyak banget motif-motif yang berbeda atau desain yang berbeda gitu. Dan ini dua desain yang aku beli. Oh ya, yang kedua ini dia itu postcard gitu dan yang pertama cuma art print biasa. Jadi ini lebih multifungsi dan buat harganya tetap sama-sama 5.000-an aja. Buat tampak belakangnya dia kayak gini, ada tulisan postcard, ada from to kayak gitu dan ini buat perbandingan ukurannya. Oke, lanjut ke store berikutnya. Aku tuh beli cincin estetik banget. Ini harganya cuma 10.000 dan kita bakal dapat 3 cincin yang berbeda. Di sini juga bisa custom, jadi kalian bisa buat sesuai yang kalian suka dan juga ukuran yang cocok ke kalian. Dan buat harganya sendiri, mau custom maupun enggak, dia itu sama, tetap 10.000 kita bakal dapat 3. Jadi menurutku ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari cincin-cincin kayak gini atau aksesoris-aksesoris lainnya. By the way, aku juga bakal coba nyariin akun mereka atau jualan mereka di Shopee dan juga di Instagram. Nanti buat linknya bisa aku cantumin di bawah, jadi kalian bisa langsung klik aja di description box ya. Oke, lanjut ke barang selanjutnya. Di sini aku ada beli pin warna biru kayak gini, motifnya bunga-bunga dan harganya tuh 5.000-an. Ukurannya dia sama kayak yang pertama tadi dan di sini aku juga ada beli stiker, tapi ini stiker buat baju gitu. Buat harga stikernya dia 5.000 dapat 3 pieces kayak gini dan buat motifnya itu ada banyak. Oh ya, aku juga beli ada gelang kayak gini, harganya itu cuma 10.000-an aja dan menurutku ini recommended banget buat kalian punya. Oke, jadi segini dulu buat video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. And see you next video. Bye-bye.